Kalau aku jadi temenmu dibikinin lagu kayak gitu, dibawain semerdu itu, aku seneng banget sih, aku bangga banget sih. Oh kayak... bangga, aku kira kau bakal minta royalti sih. Pasti mau stand up comedy. Oh enggak, oh ada gitar, mau nyanyi. Nyanyi Ngelanjut terus ya dari tadi ya. Tapi gimana ya, kita mau ngasih saran pun susah ya, udah bagus. Ya udah bagus banget. Bang Sul, ini tugas anda nih. Wah iya, tentu saja. Nama saya Brando Franco Winda, saya dari channel YouTube Winda Basudara. Moto hidupnya apa nih? Moto hidup berjuang seperti warrior. Oke, okay, isu. Halo guys, dengan Winda Nata di sini, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sering ngapain. Ya, aku dari channel Winda Nata, panggil aja aku Nata. Oh ya, moto ya? Moto dong. Moto hidup, kalau pagi Winda Nata, kalau malam Iya Basudara. Anjay. Bisa. Sil, aku sebenarnya pengen nanya ini ke kamu dari dulu, Sil. Cita-citamu apa sih? Lah, bukannya kamu udah tahu, Bang? Cita-citaku mulia loh, Bang. Mulia? Apa itu? Aku tuh ya, pengen jadi desainer grafis terkenal. Wah, keren banget. Semoga tercapai ya. Tapi, desainer grafik buku Dewa aja, Bang. Cangkem, eh? Ya, emangnya kalau kamu sendiri cita-citanya apa, Bang? Aku itu pengen jadi... kapal laut. Kapal laut. Emang bisa di kapal? Bisa dong. Caranya gampang, Sil. Tinggal main game World of Warship. World of Warship adalah game seru di mana kamu bisa mengendalikan berbagai kapal perang dari berbagai era. Strateginya seru banget, apalagi buat kamu yang suka tantangan di lautan. Dan ngomong-ngomong nih, sekarang lagi ada event offline World of Warship di Warnet Trapezium Esports Arena, Bandung. Mulai dari 14 September 2024 sampai 13 Oktober 2024. Buat kamu yang datang, ada kesempatan dapetin e-voucher senilai Rp50.000 buat 8 peserta pertama setiap harinya. Wow, seru banget. Acara di mana tadi? Nah, acaranya itu, Sil, di Trapezium Esports Arena, Bandung. Tanggal berapa tadi? Kalau tanggalnya, Sil, jangan lupa lagi nih. Di tanggal 29 September dan 12 Oktober, bakal ada mini turnamen World of Warship di sana. Jadi, ayo ikutan. Karena banyak ada hadiah menarik menunggu. Nah, buat kamu yang download dan main World of Warship, langsung aja klik link di deskripsi. Untuk pemain baru, kalau daftar lewat link itu, bakal dapat hadiah in-game spesial. Hadiah in-game-nya apa aja, Bang? Nah, nanti, Shield, ada 3 kapal premium, akun premium selama 7 hari, dan 20 hunter kamul fase. Yuk, main bareng? Wah, nggak sabar aku mau coba nih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di event atau di lautan. Bye-bye. Halo. Wuh. Halo. Selamat malam, Jeff. Gimana nih kabarnya? Baik. Anjir. Soalnya udah siapa? Kenal ibu, Cok. Pintar. Kira PNG awalnya, Cok, temennya gak gerak. Di note email itu katanya bawa kan tema wibu-wibu ya? Exactly, betul. Kita mencoba. Bro, ini konten bawa gila kau. Wow, anjir, tapi ini beneran effort banget ya? Iya. Kayak happy. Bilang tema wibu sampai ke jiwanya dibikin wibu anda ya. Wow. Oke, Jeff, silakan mau menampilkan apa? Kita bawain dua lagu ya. Lagu pertama itu Japanese pop. Let's go. Lalu, lagu kedua? Lagu kedua, surprise aja nanti. Boleh, silakan. Ikuzo. Nah, ready? Ready. The stage is yours. Wow. Tar. Kayak kurang berapi-api gitu kayak reaksi juri-juri ini ya. Danju. Kamu tahu nggak di dunia ini ada dua hal yang bisa membuat kita sukses? Yang pertama tahu? Ya betul sekali. Yang pertama adalah orang dalam bisa membuat kita sukses. Yang kedua tahu? Ya betul. Yang kedua adalah uang. Uang bisa melancarkan segala hal. Tapi ada rahasia ketiga. Rahasia ketiga adalah menjilat. Maka dari itu kita persembahkan lagu kedua kita, Moshinime 2024 theme song. Oke. Oi. Oi. Sekarang yang cepat. Oi. Oi.
Are you ready everybody? Let's go, let's sing. Come on. 3, 2, 1. Lelah letih ragamu, risau sedih hatimu, lepaskan sehari saja. Saat beban pikiranmu, lembut senyum dan tawamu, jangan biarkan lepaskan. Ayo, kayak ada Sabia. Cakep. This is the thing we need, Nick. Iya, betul. Ini sangat banget. Enjoy ya. Oke banget ini. Kursi saya enggak ada, udah saya. Wah, udah selesai gimmicknya. Temennya di mana, Indah? Hah? Temen, temen. Gimana? Tadi PNG yang kesana, Deko. PNG. Saya solo tadi. PNG. Oke deh, anjir, seperti biasa JVNX sangat inovatif di setiap penampilannya. Thank you. Kalau dari Bang Mik nih, dari yang pasti. Stop. Diam dulu Anda. Oke, gimana tuh Bang Mik? Ini seru sih, buat bisa ditaruh di akhir, awal juga enak buat bangun hype penonton. Bagus, karena ada engagement sama penontonnya. Iya, itu dia pinter loh, bisa ya, nyuruh kita untuk oi-oi para juri itu perlu otak itu mikirnya. Benar, karena menurut gue itu bisa dibilang Red. Oke, itu yes dari Bang Mik. Dari Kak Nata nih, gimana Kak Nata? Aduh, dari awal tuh udah enak banget ya. Kayak jiwa-jiwa komedian nih ada gitu. Bisa bikin kita interaksi. Dari awal gimmick tuh kayak apa tuh? Kembaran salah satu komedian. Oh, oke. Benjuan. Ini asik nih, ini tipe yang asik banget kalau misalnya ada di panggung. I like it. Vibe-nya positif, pinter membawa suasana. I like it. Of course, yes. Oke, itu pastinya yes dari Kak Nata. Tapi gimana ya? Kita mau ngasih saran pun susah ya, udah bagus. Ya, udah bagus banget. Udah kayak beda level. Jangan digituin. Jangan digituin ya, ntar dia nggak inovatif. Oh. Bang Sol, ini tugas Anda nih. Wah iya, tentu saja. Halo. Hai hai. Halo. Open cam dulu enggak sih? Iya, open cam. Face reveal, ayo face reveal. Iya. Halo. Mas Tibon. Abang dan Mbak. Nanti dibilang kakak marah anjing. Kalau muka anjing. Pasti mau stand up comedy. Oh enggak. Oh ada gitar mau nyanyi, Bang. Nyanyi. Terus ya dari tadi ya. Ya udah. Oke, Kibon. Jadi, pada malam ini kamu mau nyanyi pasti ya? Mau bernyanyi ya, Bangku. Oke, mungkin sebelumnya bisa intro dulu dan bilang mau nyanyi lagu apa? Oke, nama gua itu aslinya Kiki Gusti Riza. Hari ini gua bakal nyanyiin lagu yang gua bikin sendiri. Jadi dulu teman gue pernah ngasih gue kayak tulisan yang dia pernah tulis pas dia lagi kayak down-down banget gitu. Dan tanpa sepertujuan dia, gue jadiin lagu. Tapi setelah itu gue kasih tahu, gue nyanyiin dan dia kayak kaget gitu loh. Oh ini belum pula, tadi itu baru intro. Iya baru. Iya, kita kira itu bridging-nya ya. Boleh. Oke, silakan ya Kibon, 2 menit dari sekarang. The stage is yours. Oke. Bukan itu yang ku cari. Aku mencari jawaban tanya diri. Mungkin mudah, namun salah. Untuk apa aku hidup berburu pengakuan. Tinggalkan
dan kejujuran akan kau bahagia. Baru mulai tuh udah kayak denger musik-musik mau tidur kayak aduh enak banget. Oke, jadi tadi itu penampilan dari keyboard ya teman-teman. Wow, langsung saja nih dari Bang Windah gimana Bang? Keyboard ini aku udah beberapa kali dengar sebenarnya. Beberapa kali dengar di Motion on Friday dan memang tidak diragukan sih ya. Ini liriknya kan bikin sendiri ya tadi ya. Terus deliverynya juga bagus banget, suaranya enak banget. Pipe-pipenya tuh kayak Payung Teduh mungkin ya. Payung Teduh Danila ada yang bilang. Mirip-mirip Payung Teduh Kak Danila ya. Jadi aku sih enggak tahu sampai lama-lama aku sih guys. Oke, jadi tadi itu yes dari Bang Winda. Kalau dari nih Kak Windianata, gimana tuh Kak? aku pas denger tuh udah suka banget ya. Kak, ini dari lirik temen deh. Tuh. Oh, jadi kayak dia lagi bersih-bersih kamar, tiba-tiba buka diary gitu. Ini Bon, gue pernah bikin kayak gini, gue lagi down banget, terus dipoto, dikirim ke gue. Gak bisa nih, gue bilang. Kalau aku jadi temenmu dibikinin lagu kayak gitu, dibawain semerdu itu, aku seneng banget sih, aku bangga banget sih. Oh, kayak... bangga. Aku kira kok bakal minta royalti sih. itu Bang Winda aja kalau itu. Pokoknya dengerin udah kayak lagu official. Kalau buat aku, of course, yes. I see. Yuk, kakak Indi. Oke, jadi keyboard itu pas ya. 4 ya dari kita. Selamat. Thank you. See you di final keyboard. Oke, jadi tadi itu semifinal Motion Anime Talent Royale. Gimana Bang Winda semifinalnya? Dari aku terima kasih aja sih buat Neko Turnal. Dan aku juga merasa terhormat ya bisa ditemenin Mas Bayu dan Kak Windy ya. Buat juri bareng. Aku yang merasa terhormat Kak. Ya, buat mengkurasi nanti teman-teman semua yang bakal manggung di Motion Anime juga. Gimana Bang Winda? Apakah kita perlu mengundang Kak Windianata di next? Pastilah, VIP. VIP. Wah, sumber kehormatan. Ya ampun, makasih. Iya, mari kita ramaikan Motion Fest nanti. Gas. Oke, jadi sampai sana aja teman-teman. Semifinal Motion Anime Talent Royale. Sampai jumpa di Motion Fest tanggal 7 dan 8 Desember ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.